cepatlah kau selesaikan tujuan hidupmu selama ini, Dewi Amba. Berikan penebusan dosaku, Dewi Amba. Selalu bersama kalian untuk menegakkan keadilan. Segera bunuhlah aku. Semoga berjaya. Adalah tugas kalian semua untuk berperang secara jujur. Jika kalian ternyata harus membuat pengorbanan, maka lakukan dengan senyuman di wajah kalian. Maka dari itulah, membunuhku adalah kewajiban dari kalian semua. Jika kalian mundur dari tugas ini, hatiku akan merasa sangat hancur. Kalian harus patuhi permintaan dari kakekmu ini. Meskipun hati kalian bergetar, ketika membunuhku, tangan kalian tidak boleh gemetar. Berikan aku penebusan dosa, Arjuna. Penebusan dosa. Thank you.
mengkhianati nenek moyangku. Aku telah mencemarkan wajahku sendiri. Dan aku telah mencekik moralku sendiri, kakek. Kenapa tidak tanganku yang patuh sebelum melakukan semua ini? Kenapa tidak tanganku saja yang patuh? Dan kenapa mataku tidak kehilangan penglihatannya saja, kek? Anakku Arjuna, aku baik-baik saja. Kau hanya mematuhi apa yang kuperintahkan padamu. Keadilan adalah jalan semua orang. Dan pemikirannya adalah pembimbingnya sendiri. Semua orang bisa memberimu nasihat, nak. Tapi tidak seorang pun bisa memberimu bimbingan untuk itu. Kalian semua mampu untuk mengetahui jalan kebenaran yang ada. Sekarang, jangan bersedih kalian. Jangan bersedih. Tapi kakek, selama kau hidup, masa kecil kami selalu melekat di hati kami. Setelah kematianmu, tawa kami pun akan memudar. Kami tidak bisa membiarkanmu mati, kakek. Obat-obat dewa yang kami miliki pasti akan mampu untuk menyembuhkan semua luka, kak. Ayo, kita bawa kakek ke tenda kita. Nakula, jangan berusaha mengikatku. Tapi kakek, semua sumpahmu sudah terpenuhi sekarang. Bahkan kakek sudah menanggalkan senjata kakek. Dewa Sri Krishna telah membuka lebar mataku ini. Yaitu pada saat aku mencari bimbingannya, Arjuna. Semua beban kalian tidak akan ada lagi. Ini bukan keinginan kakek. Ini adalah cinta. Keinginan mencoba untuk menahan yang lainnya. Dan cinta, cinta mengikat dirinya dengan yang lainnya. Bahkan orang-orang suci memiliki hak untuk dicintai Bhisma yang agung. Selama hidupmu, kau mengalami banyak sekali penderitaan. Sekarang kau memiliki kesempatan untuk tetap hidup dan menikmati kebebasanmu. Sekarang, biarkan aku sendirian, anak-anak Pandu. Di sini aku ingin menanggung semua penderitaan ini seorang diri. Sekarang kalian semua pergilah. Dan ini adalah perintah.